Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mas Roro Suzuki. Sales mobil melayani pembelian pemesanan wilayah area Jabodetabek. Buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan serta kemudahan rezekinya. Ini mobil Suzuki New Carry ya, sudah berubah menjadi box ya. Basicnya ini dasarnya dari Suzuki New Carry pickup yang AC power steering. Nah, kita tanya-tanya yuk ke bagian stok tempat Mas Roro bekerja di showroom Suzuki RK Cimanggis ini. Ini nanti rencananya Mas Roro akan pengiriman rute jauh ke Cianjur, teman-teman. Jadi salah satu subscriber Mas Roro yang biasa menonton video Mas Roro Suzuki membeli mobil Suzuki New Carry pickup ini. Halo Kang Bae. Halo. Sehat Mas Roro. Jadi mobilnya ya. Jadi kita ngirim ke Cianjur. Cianjur. Oke. Teman-teman, ini Kang Dani salah satu staff atau bagian stok di Suzuki RMK Cimanggis Depok ya, tempat Mas Roro bekerja. Nah, kalau mobil pickup ini kenapa bisa menjadi mobil box? Ini mobil pickupnya permintaan dari konsumen atas nama siapa ya? Nama Palang ya. Palang ya, Palang itu dia buat angkut-angkut konveksi. Betul. Dan ini juga dia requestnya ada pintu dari sampingnya juga untuk pintu masalah tiga. Buka. Jadi pintunya tiga bisa kebuka. Oke. Nanti kita coba buat pembuka pintunya seperti ya. Apa. Kang, kalau boleh nanya, gimana sih proses surat-surat nih? Untuk dari proses mobil surat-surat ya, nanti kita dari carry biasa, kebetulan ini carry yang belum AC ya? AC power steering dia? Oh iya, ini AC power steering dia. Terus dia basicnya memang AC power steering, tapi dirubah semuanya jadi box ya. Oke, oke. Untuk apa proses sih persyaratannya Kang? Untuk STNK Kang? Ya untuk persyaratannya, kita harus nunggu boxnya jadi dulu, karena kita harus uji kelayakan boxnya itu dari serut berubah bukannya serut SPS tapi dia serut box. Iya, jadi menjadi mobil box ya. Nah, kedua nanti ada rubah bentuknya juga dari karoseri, baru kita proses naik ke STNK. Betul sekali, dari pihak karoserinya ya. Iya, tapi kalau untuk faktur sih semuanya carry basicnya. Nanti basicnya carry, nanti di STNK-nya kan? STNK-nya carry box, carry box. Jadi nanti ada tambahan biaya box. Biaya box dan biaya BBN. Setiap wilayah beda-beda untuk biaya tersebut. Jadi kita nggak bisa kasih tahu nominalnya berapa. Kebetulan ini masukkan wilayah Cianjur. Cianjur. Ya? Kita kirim buat ke Cianjur, Sukabumi kita bisa proses. Bisa proses ya. Kirimnya langsung ke Kabupaten Cianjur. Cianjur ya. Oke. Okay. Nah kalau untuk harga ini kita teman-teman pakai basicnya dari harga yang AC power steering itu Rp174.500.000. Ditambah biaya box sekitar 30 juta ya, sama udah BBN ya Kang ya, BBN tambahannya itu udah termasuk surat-surat, terus serut ya, dan STNK. Jadi biaya kir semua udah biaya kir ditanggung kita ya? Yang tanggung. Oke, siap. Nah, jadi harga tersebut belum dipotong diskon, nanti kalau masalah diskon teman-teman langsung WhatsApp aja lah. Kita bisik-bisik aja kalau masalah diskon. Pokoknya diskon yang terbaik lah buat teman-teman jika ingin membeli Suzuki New Carry Pickup yang berubah menjadi mobil box. Kang, kita lihat-lihat yuk sekeliling ya, dari mobil ini. Oke, kita buka nih teman-teman, lihat ya. Wow, ini udah dilapis melamin semua ya. Majuan Kang nih. Nah, ini sudah dilapis dengan melamin ya. Nanti kalau untuk ukurannya Mas Roro cantumin pinggul belakangnya.
Nah, ini bagian belakang. Kanan kiri bisa dibuka? Kanan kiri bisa terbuka semua. Waduh, luas banget ya. Bisa buat tiduran. Ini udah di melamin semua ya. Kanan udah full melamin. Sudah dilapis dengan melamin. Carry pickup yang berubah menjadi box. Bahan aluminium ya, teman-teman, ini. Jadi bukan yang ngambil komposit. Ya, jadi ada dua tipe ya. Komposit dan aluminium. Ini yang versi aluminiumnya. Nah, cara menutupnya seperti ini. Oke. Nanti si customer tinggal beli gemboknya aja ya. Karena kita belum dapat tuh. Kalau gembok belum dapat. Kalau ban serep teman-teman dia tetap berada di bawah ya, di sebelah sini. Dan untuk muffler, karena basicnya carry, dia ada di sebelah kiri ya. Nah, untuk box juga sekarang udah ada lampu reflektornya nih. Nah, reflektornya seperti ini ya dia. Jadi box yang di sebelah kiri juga warna kuning. Warna kuning sebelah kiri kanannya dan belakangnya ini warna merah ya untuk ya reflektornya ini. Jadi udah modern lah sekarang untuk carry yang berubah menjadi mobil box. Oke, teman-teman semua, mungkin ini aja informasi sekilas dari Mas Soro dan juga Kang Dani bagian stok Suzuki RMK Cimanggis Depok. Kang Dani, mau ada pesan-pesan atau teman-teman nih buat teman-teman yang menonton video ini, siapa tahu tertarik nih. Ya, kalau untuk pemesanan bisa hubungi Mas Roro, langsung, kita ya, langsung bisa melayani Jabodetabek. Kita juga bisa melayani daerah Banten, wow, Serang, Cilegon, Cikampek, Purwakarta, Kerawang kita bisa. Paling jauh ujung genteng pun kita bisa. Dan mantap, kita juga bisa proses untuk wilayah Kupang dan Maumere. Wow, mantap sekali. Yang ini yang diproses. Proses ada ini Kabupaten Cianjur. Tempat kelahiran saya nih kebetulan. Mantap-mantap, Kang. Nanti kita serah terima ke sana sambil ngeliwat enaknya, Kang, di sana. Ya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video Mas Roro Suzuki. Kang Dani, terima kasih penjelasan mengenai carry box ini. Siap, proses supaya lancar sampai selesai jadi ya. Kita langsung serah terima. Dapat. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua. Sampai bertemu lagi di video Mas Roro Suzuki selanjutnya. Terima kasih.